Balik lagi di channel saya Jalan Tanam. Seperti biasa teman-teman, kembali lagi di bahan cangkokan. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Ini adalah koleksi bahan cangkokan saya yang kesekian kalinya. Untuk bahan belajaran saya cuma ini aja yang bisa saya sharing teman-teman. Buat subscriber saya ataupun viewers yang di luar sana yang segera mengklik tombol subscribe-nya, saya ucapkan yang sudah subscribe terima kasih, dan yang belum silahkan teman-teman diklik tombol subscribe-nya. Kita di sini berbagi, saya juga pemula, tidak ada salahnya kita saling sharing dan support. Mungkin untuk di konten berikutnya saya akan coba jalan-jalan di koleksi bonsai-bonsai teman saya lainnya, agar tidak bosan kita membahas tentang bahan. Tapi nanti mungkin akan saya jadwalkan bertemu dengan teman-teman penghobi saya di sini, biar kita bisa merefresh sedikit untuk hobi kita yaitu bonsai. Kembali lagi teman-teman, di sini saya menggunakan bahan cangkokan, memanfaatkan bahan cangkokan, karena seperti video saya sebelumnya, selagi kita mau mencoba bahan apapun akan kita pelajari gitu loh. Dan ini pun termasuk pot bekas teman-teman. Bisa kita lihat, ini pun saya bisa patah-patahkan ini karena pot bekas, bahannya pun bahan cangkokan, tapi di sini saya media menggunakan pasir malang. Mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa di ini saya kebanyakan pasir malang. Jadi gini teman-teman, karena saya di sini termasuk tinggalnya di apa ya, kalau dibilang di perkotaan ya masih di lingkungan desa biasa, cuman saya karena saya orangnya tidak mau ribet, dan kebetulan pasir malang ini mudah saya dapatkan dan masih terjangkau menurut saya, makanya saya menggunakan pasir malang teman-teman. Tidak ada salahnya kalau teman-teman punya tips lain menggunakan tanah atau campuran lain, itu tidak masalah, tapi sesuaikan dengan komposisinya. Karena di sini saya kebetulan lagi malas mencari ya, kebetulan ya bahan-bahan saya pun menggunakan pasir malang teman-teman. Kalau plus minusnya mungkin setelah teman-teman lain mencoba gitu loh. Kalau saya sih kadang ada teman-teman yang menggunakan pasir malang tapi untuk penyiramannya dia kurang, mungkin karena sifatnya pasir malang ini kalau menurut saya dia hanya menjaga kelembaban air ini sampai 2-3 hari. Kalau sampai lewat dari itu kita kurang melakukan penyiraman, saya pernah 3 hari 4 hari itu saya tidak melakukan penyiraman, dia daunnya langsung layu. Itu 4 hari atau 5 hari karena kebetulan saya ada pergi keluar daerah, makanya tidak saya sempat saya siram di situ, kekurangannya mungkin teman-teman. Makanya tidak ada salahnya diberikan campuran seperti tanah sedikit, atau bisa juga lewat pot lubang samping yang di bawahnya ditutup agar masih bisa menggenang air sedikit, itu tidak masalah. Nah kembali lagi teman-teman, ini adalah program ini sudah lama teman-teman, ini ada mungkin 5 bulan 4 bulan itu kalau nggak salah. Di sini kita bisa lihat akarnya, ini akan saya zoom sedikit. Bisa kita lihat teman-teman, di sini akarnya sudah mulai ada yang besar-besar. Sini mungkin udah ada akar yang sudah besar. Tetap di bawahnya saya menggunakan alas atau tatakan biar akar itu tetap fokus ke samping, tidak terjun ke bawah akar itu. Karena kebetulan pohon ini di dalam pot, enak kita kontrol, bisa kita lihat. Nah, sini kembali seperti bahan cangkokan teman-teman. Ini
bahan cangkokan. Tuh, ini baru saya menggunakan ini salep kambium. Ini saya menggunakan salep kambium agar apa ya, lukanya tidak apa, penutupan kambiumnya itu lebih sempurna, karena saya pernah mencoba tidak menggunakan salep kambium. Itu ada di sini sedikit retak, apa kayak pembusukan, teman-teman. Makanya ini untuk mungkin fungsinya untuk mencegah pembusukan juga bisa. Dan untuk salep kambium bisa teman-teman cari di marketplace Shopee, udah banyak kok. Maupun itu salep kambium lokal atau impor itu sudah banyak. Kalau saya kebetulan menggunakan yang kalau nggak salah sih lokal. Ada teman-teman saya juga menggunakan yang salep kambium impor. Cuma kan untuk menyesuaikan untuk bonsai mereka yang bonsai berkelas. Kalau saya untuk bahan, saya rasa untuk bahan seperti ini cukup untuk salep kambium lokal saja. Kalau ini kalau saya lihat pertumbuhannya emang agak lambat. Entah kenapa di sini juga ada yang kayak cabang yang udah tumbuh, dia sudah tua seperti ini tapi pembesarannya kurang. Ini termasuk udah keras ini, dong. Ini juga udah keras. Ini kenapa saya belum lakukan perpecahannya? Karena saya lihat di sini masih kecil, masih pendek gitu loh. Nah, tidak saya lakukan wiring di sini, belum. Saat ini belum saya lakukan wiring. Dari bahan seperti ini pun kita bisa belajar, teman-teman. Entah itu belajar wiring, gerak dasar atau pembentukan gerak lah intinya. Jadi selagi teman-teman mau belajar, tidak ada salahnya mencoba dan mencoba, karena kalau berbicara tentang bonsai ya kita pasti akan mengalami yang namanya proses waktu sangat panjang. Dan jika mungkin kalau teman-teman yang lain mempunyai dana yang lebih, mungkin bisa menggunakan jasa-jasa dari trainer-trainer tertentu kan di daerah masing-masing. Kebetulan saya juga menggunakan trainer, tapi untuk yang kadang ya bonsai yang udah bonsai kontes maupun bahan-bahan yang disiapkan untuk mengikuti kontes, saya tetap menggunakan jasa trainer karena saya pun di sini termasuk pemula yang masih belajar. Maka yang untuk memahami-memahami spek untuk ke kontes, saya lebih menyerahkan ke yang berpengalaman. Kebetulan di daerah saya sini dekat rumah ada yang trainernya, makanya saya untuk pohon yang kontes saya berikan pada beliau gitu loh. Untuk sementara ini makanya saya sambil belajar, saya tetap harus berani menggunakan yang bahan-bahan seperti ini untuk belajar-belajaran saya. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Nah, kalau untuk pelajaran pertama yang saya bilang di video saya kemarin, anting putih sangat cocok untuk pemula. Di samping perawatannya tidak, ya kembali lagi perawatan sih terserah kita ya teman-teman. Saya tidak meremehkan atau membilang anting putri ini gampang dipelihara, tidak. Karena di setiap pohon pasti ada rawatan-rawatan tertentu. Tapi untuk di jenis anting putri kebetulan lebih ringan perawatannya, karena di sini kita cuma lakukan penyiraman. Pemupukan yang dilakukan secara mungkin ya 3 bulan 5 bulan sekali menggunakan Decastar haruslah, karena kalau kita mau mempersiapkan pohon itu secara bagus dan maksimal, kalau kita tidak rawat dengan baik ya jangan berharap hasil yang bagus gitu loh teman-teman. Mungkin ya kalau ada teman-teman yang punya tips lain, trik lain, bisa kita saling sharing di kolom komentar agar yang teman-teman lain ikut membaca atau mempelajari dan syukur-syukur bisa langsung mempraktekkan. Jadi apa yang kita sharing tentang bonsai ini bisa bermanfaat buat orang banyak gitu.
masih kita akan lakukan apa namanya pemberian pupuk teman-teman. Di sini pupuk saya menggunakan 2 sendok makan, masih dengan menggunakan senjata andalan saya yaitu sendok makan. Nah, untuk menopang pertumbuhannya teman-teman. Semokot yang, nah kenapa saya menggunakan yang 17, karena untuk 17 sendiri untuk NPK nya saya menggunakan yang lebih tinggi yaitu 17. 13 nggak masalah, dulu waktu yang beberapa bulan yang lalu TK Star sempat langka itu saya menggunakan 13, tidak sama aja kok saya. Nah ini deh custom seperti biasa kan saya tutup. Lakukan penyiraman rutin teman-teman, jangan lupa untuk bahan bonsai. Seperti ini sengaja saya tutup rapat karena masih pembentukan akarnya, biar akarnya tetap stabil di dalam, bertumbuhnya bagus, makanya saya tutup seperti ini. Ini bahan cangkok. Oke, lumayan seperti ini jika kita aktif memanfaatkannya, apalagi dibentuk dengan bagus. Teman-teman bisa memiliki jiwa seni yang bagus, itu tidak ada salahnya kita merawat pohon ini. Baik teman-teman, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat sekali lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena gratis. Nanti kita akan belajar lagi. Di next video saya usahakan saya akan berkunjung ke teman-teman penghobi lainnya, melihat koleksi-koleksi beliau. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga sehat selalu.